Peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri Pertahanan Wilayah KKDN Hanwil, Pasis Direk ke-44 Sesko TNI tahun ajaran 2017, mengunjungi Sekretariat Kantor DPRD Provinsi Bali. Kunjungan peserta Kuliah Dalam Negeri Pertahanan Wilayah kali ini bertujuan memberikan masukan berkaitan dengan pertahanan wilayah yang dibutuhkan oleh instansi pemerintahan termasuk anggota DPRD Bali. Sebanyak 55 peserta kuliah kerja dalam negeri pertahanan wilayah Pasis Direk ke-44 Sesko TNI tahun anjaran 2017 yang dipimpin oleh Brigjen TNI Marinir Arhar Suharyana mengunjungi Sekretariat Kantor DPRD Provinsi Bali. Kunjungan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawakori. Dalam pemaparannya, Arhar Suharyana mengatakan tujuan kunjungannya kali ini adalah memberikan masukan berkaitan dengan pertahanan wilayah yang dibutuhkan oleh instansi-instansi pemerintah termasuk anggota DPRD. Ancaman keamanan Indonesia saat ini semakin kompleks. Krisis dan konflik di masa depan bukan saja masalah ketersediaan energi, melainkan masalah air dan pangan. Instansi pemerintah di daerah baik sipil maupun militer diharapkan memiliki kepekaan dan kemampuan untuk memetakan ancaman militer dan non-militer, baik secara potensial maupun nyata, serta dihadapkan pada karakteristik geografi, demografi, dan kondisi sosial dari setiap wilayah yang berbeda. Mencermati hal tersebut, kegiatan kali ini memiliki peran penting untuk membangun konsep sumbang pemikiran tentang ketahanan negara untuk pemerintah daerah. Kunjungan kami ke sini itu dalam rangka memberikan sumbang pikir kepada kaitan dengan pertahanan wilayah yang dilaksanakan oleh ya Kodam atau Pemprov dan juga instansi-instansi lain yang membutuhkan untuk kajian dari para basis. Dimana para basis di Sesko TNI diajarkan untuk bagaimana membuat satu pertahanan wilayah, dan ini ke lapangan adalah sebagai bentuk aplikasi. Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawakori menyambut baik kunjungan KKDNN Hanwil di Sekretariat Kantor DPRD Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, Sugawakori memaparkan gambaran umum tentang keberadaan DPRD dan fungsi anggota DPRD Bali serta sistem kehidupan dan perekonomian masyarakat Bali. Kehadiran peserta KKDN Hanwil Pasis Direk ke-44 Sesko TNI tahun pertama 2017 di kantor DPRD Provinsi menurut Sugawakori sangat bermanfaat karena pihaknya banyak mendapat masukan tentang bagaimana ancaman serta pertahanan wilayah yang ada di Indonesia. Oh, besar sekali. Jadi dari kami dapat masukan. Kemudian kalau dari beliau-beliau yang ada di sini, kalau nanti beliau jadi, kan ini calon pemimpin semua, paham dengan Bali kan pasti mencintai Bali nanti. Selain diisi dengan pemaparan dari masing-masing pimpinan, acara diisi dengan diskusi tanya-jawab. Acara kali ini diakhiri dengan penyerahan cindramata dari masing-masing instansi. Gus Ngurah.